Hai, assalamualaikum. Hari ini saya nak unboxing Xiaomi TV Stick. Okay, kita tengok dulu apa yang ada. Okay, cara saiz kotak dia tu macam nak lebih kurang Fire TV Stick. Xiaomi TV ni sebenarnya, Xiaomi Android TV ni sebenarnya dah ada dikeluarkan dalam bentuk Android box yang saiznya yang lebih besar. Tapi kali ini dia buat keluar yang Mi TV Stick yang dalam bentuk compact yang kecil lah. Okay, kita tengok dulu. Okay, ada manual book macam biasa, USB kabel, okay, remote, plug USB dan Mi TV Stick. Size dia ni memang actual dengan apa dah, Fire TV Stick. Okay, kita cuba buka sini. Dia menggunakan USB sekecil untuk sambung USB ke dongle dia. Okey, macam ni dan yang ni ke HDMI port lah. Okey, Xiaomi TV Stick ni dari segi keupayaan dia, dia prosesor menggunakan quad core prosesor dan 1GB RAM, dan storage yang dia bekalkan dalam ni adalah 8GB dan dia ada micro USB. Termasuklah remote ni yang boleh control dengan Google Assistant menggunakan voice. Dan dari segi sound system dia menggunakan Dolby Audio dan DTS support. Okey, saya dah tak sabar lagi nak tengok Mi TV Stick ni. Jom kita pergi pasang kat TV. Jom. 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 Okey, yang ni Fire TV Stick. Size dia macam nak lebih kurang, cuma kecil sikit. Okey, kita ada satu port HDMI sini. Dan power dia kita tak guna adapter, kita terus guna USB yang daripada TV lah. Dan bas je cincong ni. Okay, kita dah selesai pemasangan Mi TV Stick. Sekarang ni untuk setup. Tengok dulu interface dia macam mana. Oh, yang ni Fire TV. Okay, yang ni Mi TV Full HD 1080. Tengah loading. Okey, kita pilih English. Thank you.
Okay, ni interface kita masuk. YouTube memang dia dah sedia. Netflix, Netflix ni saya install. Google Play, FX ni untuk file. Untuk folder kita boleh tengok dalam sistem Xiaomi ni apa yang ada, ataupun kalau kita nak download ke ataupun share dalam apa-apa aplikasi, kita boleh cari daripada ni lah. Okay, dia ada download, main storage. Okay, Prime Video. Downloader ni kalau kita nak download aplikasi-aplikasi yang dalam Google Play tu tak beri, tak bagi. Jadi kita boleh download guna downloader. Dia sama juga dengan browser. Cumanya dia boleh bypass banyak yang browser-browser lain yang tak lepas lah. Macam yang ni saya cuba untuk download game, retro game. Game paling legend sekali. Ini pastikan kita dah ada keyboard Bluetooth, bukan Wi-Fi, keyboard Bluetooth. Selain daripada game, ini setting. Kalau kita nak install Bluetooth punya keyboard, add as a service, dan dia akan synchronize dengan Bluetooth device. Terdapat dalam wangian flora yang lain. Menangkan bonanza dengan kompeten produk media sedari sekarang. Panadol adalah ubat rawatan sakit yang saya percaya di tempat kerja. Di rumah, saya juga mengesyorkan Panadol kepada ahli keluarga setiap kali sakit kepala menyerang. Badan akan menyingkirkan paracetamol secara semula jadi dalam 24 jam. Percaya Panadol. Berkesan tanpa menjejas. Seperti Alif dan Sofia yang seronok mempelajari pelbagai perkara baru setiap hari. Bermain, belajar dan bekerja. Okay, sekian dulu daripada saya. Hingga berjumpa lagi di lain kali. Jangan lupa untuk like jika video ini membantu anda, dan tekan butang subscribe untuk support channel DeepFly Studio. Bye.